Hai guys, welcome to Pratama Channel. Jadi di video kali ini aku mau ngasih tahu kalian ciri-ciri krim luminous yang asli. Yang pertama kita fokus pada kemasannya. Nah, untuk kemasannya sendiri untuk yang asli itu kalian bisa cek kemasannya. Untuk yang asli itu kemasannya rapi dan kokoh. Terus lihat kemasan kalau ada yang baret-baret atau tulisannya pudar, kalian wajib tanya ke penjualnya, "Ini kenapa? Kemasannya seperti itu, stok lama atau bagaimana?" Untuk selanjutnya, untuk kemasan yang depan sendiri itu dia ada tulisan luminous whitening night cream, netonya 12 gram dan ada label halalnya. Ini label halalnya bisa dikupas ya, ini bukan label halal yang nempel tapi ini kayak stiker gitu. Dan untuk tutupnya, tutupnya sendiri warnanya silver dan untuk tempatnya dia warnanya bening jadi kita bisa lihat Isi yang ada di dalamnya, nah, untuk sebelah sampingnya, dia ada cara penggunaan, cara penggunaan krim ini sendiri, dan di sebelah samping kanannya, dia ada expired date-nya, dan juga di bagian bawahnya, dia ada komposisi BPOM-nya, dan juga PT yang mengeluarkannya. Nah, seperti ini ya kemasannya. Elegan banget, jadi warnanya itu bening, bahannya kaca. Ini kurang lebih kayak kaca-kaca mika gitu yang bening. Terus, yang kedua, sekarang kita akan membahas harganya. Untuk harganya sendiri, krim aluminus ini harganya Rp85.000 jadi kalau kalian dapat harga yang lebih murah di bawah Rp85.000 misalkan 50 atau Rp55.000 kalian wajib hati-hati dan pastikan itu kenapa harganya murah banget dan kalian wajib konfirmasi ke penjualnya Nah, selanjutnya aku mau bahas nomor BPOM dan expire date-nya. Jadi untuk nomor BPOM Luminus ini, krim Luminus malam ini yang aku beli BPOM NA 18190122268 diproduksi oleh PT Kosmetika Global Indonesia. Jalan Perusahaan Kavling Kelurahan Banjararum, Kecamatan Singosari, Malang, Jawa Timur, Indonesia. Nah, untuk kalian, misalkan Kak ini punya aku kok nomor BPOM-nya beda. Jadi, siapa tahu nomor BPOM beda belum tentu punya kalian itu palsu. Bisa jadi. PT yang mengeluarkan berbeda Jadi nomor BPOM nya berbeda juga Nah untuk kalian yang ragu dengan nomor BPOM Kalian bisa cek di www.msglowit.com Oke selanjutnya aku mau bahas tekstur dari krim luminous ini ya jadi untuk warnanya sendiri dia warnanya putih seperti yang ada di video bukan Bukan putih tulang ya, tapi putih bersih. Terus teksturnya sendiri dia teksturnya lembek. Jadi dia gampang banget menyerap di wajah kalian. Nah, untuk aromanya sendiri, menurut aku dia tidak ada aromanya sama sekali. Jadi tidak ada aroma kayak harum atau aroma kayak obat, tidak ada sama sekali ya. Jadi dia tuh tidak ada aromanya, terus teksturnya itu lembek seperti yang ada di video terus warnanya itu putih. Nah, oke okay, sekian ini review dari saya. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Untuk kalian yang mau atau mau beli atau sekedar mau coba dulu produk MS Glow, kalian wajib hati-hati. Kalau kalian mau beli di toko-toko online, pastikan toko itu adalah Reseller resmi dari MS Glow atau toko yang sudah memiliki rating tinggi, yang biasanya dibeli oleh para konsumen. Jadi, kalian wajib hati-hati dalam membeli, karena sayang banget kalau kalian dapat yang palsu. Kasihan wajah kalian, ya. Oke terima kasih ini video dari saya Semoga bermanfaat buat kalian semua Apabila kalian menyukai video ini Jangan lupa di like, comment, and subscribe Untuk selanjutnya kalian bisa komen di bawah Mau diminta direviewkan apa Bisa komen di bawah Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh